ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وعسيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور wa kana bil mu'minina rahima sodiqallahul azim aku berlindung kepada allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Hai orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya yang memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dialah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha besar Allah dengan segala firmannya. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Masya Allah. Terima kasih Bunda Zulkaida dan juga Bunda Nani Jenot untuk pengantarnya yang kembali menggentarkan hati kita juga mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan untuk membuka acara kita yaitu hijrah, hidayah, jadi berkah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan kasih sayangnya, dengan rahmannya, dengan rahimnya masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak hingga saat ini nikmat sehat dan terutama nikmat iman sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala yaitu masjid Al Muhajirin TVRI Sulawesi Tenggara untuk hadir uh, mengikuti tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bunda kita yaitu Ustazah Rahmiwati. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Muhajirin Bungku Toko. Assalamualaikum Bunda-Bunda. Semangat untuk mengikuti tema kita pada hari ini di Hijrah. Semangat. Saya mau dengar semangatnya. Hijrah. Hijrah. Jadi berkah, masya Allah, terima kasih. Dan tema yang akan kita perbincangkan yaitu dahsyatnya zikir. Namun sebelumnya, kami juga mengimbau kepada pemirsa di rumah untuk bisa menyaksikan kami melalui live streaming dari akun media sosial kami di Facebook maupun Instagram, yaitu TVRI Sulawesi Tenggara. Dan bagi ibu-ibu yang memiliki majelis taklim dan mau bergabung bersama kami, juga tampil di acara Hijrah setiap hari Jumatnya. Bisa langsung langsung DM ke Instagram kami TVRI Sulawesi Tenggara. Ya, seperti itu. Baik, sebagai pengantar dahsyatnya zikir, kita ketahui bersama bahwa zikir merupakan salah satu amalan yang sebenarnya sangat mudah atau sangat ringan kita lakukan, tapi pahalanya begitu besar. Nah, namun yang paling uh, ini apa namanya? yang paling membuat kita lalai adalah mungkin karena terlalu ringan dilakukan kita sampai terlupa untuk melakukannya. Padahal sudah jelas-jelas Allah mengingatkan kita kepada ke, di dari Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 152. Izin ustazah, uh, a'udzubillahi uh, uh, maka ingatlah kepadaku dan aku akan mengingatmu dan ini adalah salah satunya adalah mengajak kita untuk selalu mengingat Allah yaitu zikir. Lalu seperti apakah sebenarnya dahsyatnya zikir itu di saja waktu-waktu yang tepat untuk melakukan zikir? Apakah setiap waktu atau seperti apa? Langsung saja kita dengarkan penjelasan lengkapnya dari Ustazah Rahmiwati. Silakan Ustazah. Iya. Terima kasih. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Luzirahu ala dinikulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billahi alil azim Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali hadir dalam acara yang digelar oleh TVRI Sulawesi Tenggara dengan acara hijrah hidayah membawa berkah. hari ini kita sama-sama akan membahas dengan tema Eh, dahsyatnya zikir Pertama-tama kita harus memahami bahwa Zikir itu ada kita eh, dimaknai dengan makna bahasa Ada dimaknai dengan makna syari Nah secara bahasa zikir itu bisa dikatakan dari kata Zakaro yuzakiru zikoro Artinya mengingat, mengenang, mengucapkan kalau secara syar'i disebutkan zikir itu adalah menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari, dari makna bahasa maupun mak, e, dari definisi syar'i ternyata zikir itu adalah kita mengucapkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, perlu kita pahami bahwa saat ini, ketika e, sering kita menerjemahkan zikir itu, hanyalah berupa majelis-majelis yang di dalamnya. Itu, kita mengucapkan kalimat-kalimat toyibah. Tahlil, tahmid, kemudian e, tasbih dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Padahal, kalau kita memaknai secara syari bahwa e, yang namanya sikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bisa kita katakan bahwa sikir itu bukan sekedar lisan, tetapi ada yang disebut dengan sikir, dengan perbuatan landasannya adalah sebagaimana pendapat dari salah satu ulama Imam An Nawawi dalam bukunya Azikro Az menyebutkan bahwa kemuliaan sikir itu bukan hanya dengan ucapan lisan mengucapkan kalimat tah eh, apa eh, tahmid, tasbih, tahlil, kemudian eh, takbir. Tetapi kemuliaan zikir itu adalah ketika seorang hamba itu melakukan aktivitas atau perbuatannya didasari oleh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan seluruh perbuatannya dari apa yang dilarang oleh Allah, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itulah aktivitas zikir. Berarti, bisa kita pahami uh, bahwa ternyata zikir itu ada yang zikir lisan dan ada zikir perbuatan. Bagaimana caranya kita bisa mengkaitkan bahwa uh, zikir lisan itu bisa dengan perbuatan? Uh, ketika, misalkan, kita mengucapkan lafaz uh, "Subhanallah". Maha Suci Allah. Artinya kita mengagungkan, kita menempatkan satu-satunya zat yang suci dalam arti tidak ada selain dari eh, apa eh, ketika kita melakukan perbuatan itu niat-niat yang lain kita melakukan semata-mata karena Allah maka kita mengucapkan Subhanallah itu bukan sekedar kita katakan Maha Suci Allah tetapi perbuatan kita adalah tidak akan melakukan suatu amalan yang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah niat-niat ketika kita melakukan perbuatan yaitu semata-mata untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita memahami artinya alhamdulillah itu adalah segala puji hanya milik Allah. Maka kita menempatkan perbuatan kita bahwa kita adalah hamba yang lemah, yang terbatas, yang serba kurang. Maka tidak layak bagi kita untuk mendapatkan pujian dari manapun. Karena pujian itu hanya milik Allah. Nah jadi kita melakukan amalan itu adalah didasari dengan keikhlasan. begitu, Tanpa menginginkan sesuatu di luar dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita fahami bahwa "La ilaha illallah" itu tidak ada tuhan yang disembah kecuali Allah. Berarti, dalam perbuatan kita, kita tidak akan pernah mensyirikan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk apapun di dunia ini. Kemudian, kita fahami juga bahwa "makna la ilaha illallah" bukan hanya bermakna tidak ada ilah, tidak ada tuhan kecuali Allah, tetapi kita maknai kalimat "la ilaha illallah" itu artinya "la musyari" illallah tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala maka dalam hal ini kita menyandarkan seluruh perbuatan kita amalan-amalan kita yang kita lakukan adalah sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala jadi kalau dalam hal misalkan Perbuatan kita sekecil apapun itu kita akan melakukannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan amalan kita, perbuatan kita, keseharian kita pada dasarnya kita melakukan aktivitas sikir. Kita misalkan makan, baca doa makan, apa bu doa makan? Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa Itu kan zikir karena ketika kita melakukan aktivitas mau makan yang kita ingat adalah minta keberkahan dari Allah dan dari apa yang kita makan itu menghindarkan kita dari azab api neraka. Kita misalnya bercermin, Bu. Kita baca doa mau bercermin pada saat bercermin. Allahumma kama hasanta ya Allah berikanlah aku eh, apa ya kama hasan kebaikan di dalam eh, ahlakku sebagaimana engkau memperbaiki wajahku nah jadi itulah amalan yang ketika kita lakukan kita selalu ingat kepada Allah berarti kita sedang zikru sikrullah mengingat Allah Subhanahu eh, wa taala dari Lafaz tadi, tahmid, tahlil, kemudian tasbih, kemudian takbir. Terakhir, kita eh, apa fahami bahwa Allahu akbar. Berarti, kita bertas, eh, apa namanya, mengucapkan zikir, Allahu akbar. Berarti, kita menjadikan Allah itu maha kuasa, maha menggenggam apapun yang ada pada setiap makhluknya. Kita meyakini tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyandarkan seluruh urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi eh, berarti kita bisa fahami bersama zikir itu adalah di mana saja, kapan saja. Jadi sebagaimana di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman itu dia selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Itulah orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam majelis kita pun saat ini itu disebut adalah majelis zikir, karena dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza jika marortum kalian melewati yang namanya riadul riadul jannah, taman-taman surga, kemudian farta'u berhentilah di situ. Kemudian sahabat bertanya, apa itu riadul e, riadul jannah? Maka Rasulullah SAW menjawab adalah khuliko zikr, yaitu halako halako kelompok kelompok yang melakukan zikir. Berarti ketika kita hadir rajin ke majelis ilmu pada dasarnya kita pun melakukan aktivitas zikir. Nah seperti itu yang sebagai uh, awal penjelasan uh, saya, Insya Allah mudah-mudahan bisa kita kembangkan dalam diskusi selanjutnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kalau tadi berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya semua hal yang sedang kita lakukan ini, ketika kita mengingat Allah adalah Zikir, termasuk zikir iya. Nah, uh, sekarang begini uh, Ustazah, biasanya Kalau misalkan kita, kita langsung bertanya Saja ya, supaya berkembang iya. uh, Ininya, uh, jadi Kalau misalkan biasanya Ustazah, kita Kita melakukan hal-hal Tidak mengingat Allah, misalkan keasikan Makan, keasikan nonton Keasikan mencuci, kayak gitu Ustazah Tapi, uh, kita lalai Dalam mengingat Allah, misalnya Mungkin, kita, karena kita lebih dengar Lagu dangdut, atau apa apapun kayak gitu. Nah, ini seperti apa ustazah tanggapannya silakan. Iya. Jadi zikir itu ketika kita memaknainya adalah mengingat kepada Allah, berarti kita menginginkan apapun aktivitas kita mulai dari kita tidur sampai kita bangun kembali harus kita selalu melakukan yang namanya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi ketika misalkan kita melakukan suatu amalan, kalau tadi saya uraikan bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la musyari illallah, la ma'bud illallah, tidak ada yang pantas membuat hukum kecuali Allah, kemudian tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti apapun aktivitas atau amalan kita itu harus benar-benar ketika kita ingin melakukan memang harus difahami apa sih hukumnya. Misalnya dengar lagu, nah, itu kan satu aktivitas. Tapi, kita tidak ingin aktivitas yang kita lakukan itu sia-sia. Karena kita yakin bahwa setiap amal kita itu akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kalau kita dengar lagu yang itu misalkan membuat kita lupa dari mengingat Allah, berarti ganti deh lagunya. Kan banyak lagu-lagu yang itu justru mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi seorang hamba yang beriman yang memahami bahwa hidup itu bukanlah selamanya tetapi ada tujuan kita hidup ada pertanggungjawaban di mana kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka mau dia misalnya sedetik apapun sekecil apapun yang dia lakukan dia selalu menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan Allah dalam aktivitasnya begitu berarti otomatis ini budak-budak kita dilarang untuk bergosip gitu ya karena termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat begitu ya Ustazah? ya iya betul jadi misalkan ya kalau saat ini yang namanya Dunia uh, apa ya? pergibahan begitu bukan hanya sekedar misalnya perbincangan satu dua orang tetapi juga sampai ke entertainment itu menunjukkan bahwa ternyata semakin asik gitu untuk menceritakan atau menyampaikan keburukan yang orang itu tidak melakukan dan kita menyebarkannya itu yang namanya gibah dan bagi kita hamba yang beriman kalau mengetahui bahwa gibah itu dosanya seperti yang di eh, apa namanya sampaikan oleh Rasulullah SAW seperti memakai ...memakan bangkai saudaranya sendiri, nauzubillah kita mau makan mau makan bangkai ayam saja kan tidak boleh bu ya menjijikan buat kita apalagi perumpamaan orang yang gibah itu adalah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, nauzubillah pasti kita tidak akan pernah melakukan eh, apa namanya ahlak yang tercela gitu salah satunya adalah gibah. Baik dan selanjutnya Ustazah atau mungkin saya langsung lempar ke ibu-ibu majelis taklim deh. Silakan mungkin dari sebelah kanan silakan yang mau bertanya. Oh ya. Ya, silakan. Ibu Zulkaidah ya. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ustazah wabarakatuh. menarik sekali tentang tema kita yaitu tentang zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ustazah Bagaimana kiat-kiat kita agar tergolong orang-orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah dalam lisan dan perbuatan kita sampai akhir hayat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat nih, Ustazah, silakan. Iya. Jadi, kalau misalkan kita... Uh, memahaminya yang namanya kiat, berarti kan bagaimana sih tipsnya kan kita manusiawi sifatnya kadang memang ketika kita makan, eh lupa baca doa makan ketika kita mau tidur, eh lupa baca doa-doa uh, kemudian ayat-ayat uh, yang itu disunahkan bagi kita untuk membacanya nah maka yang pertama memang ada e, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu Ta'ala bahwa di sini disebutkan bahwa e, bagi hamba yang ingin meng, apa, dikokohkan gitu diingatkan selalu lisannya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Allah dalam melakukan perbuatan atau amal itu adalah kita meminta itu kepada Allah tadi disebutkan juga di ayat-ayat yang dibaca tadi bahwa barang siapa yang istilahnya yang mengingat aku maka aku akan mengingatnya. Nah, kiat yang pertama yang perlu kita fahami bahwa kita tempatkan dulu bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya yang namanya tujuan hidup. Artinya kita diciptakan bukan hanya dibiarkan begitu saja sebagaimana di dalam surah az-zariyat ayat 56 bahwa Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku nah dari apa yang kita pahami ternyata kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah berarti di sini kita harus benar-benar yakin bahwa kita hidup di dunia ini adalah tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lain adalah ketika misalnya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, berarti yang kedua adalah kita harus senantiasa menjaga diri kita Supaya amal-amal kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus bisa mengetahui apa sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berusaha untuk menjauhinya. Maka, untuk bisa tahu poin kiat yang kedua ini, berarti harus kita selalu mengupgrade, harus selalu berusaha mencari ilmu, itu mencari ilmu khususnya pasti ilmu Islam. Di mana di dalam apa namanya? majelis-majelis ilmu, majelis-majelis di situ memang di, di dalamnya itu akan selalu ada yang namanya pemahaman-pemahaman Islam yang kadang kita tidak ketahui kemudian kita tahu di dalamnya karena ada diskusi, ada penjelasan, ada ada istilahnya ada Teman-teman majelis kita yang mengingatkan kita dalam amar ma'ruf naik mungkar, jadi tips yang kedua adalah memang belajar uh, di dalam majelis-majelis uh, ilmu atau majelis-majelis uh, sikir. Seperti itu, baik. Alhamdulillah, insya Allah sebentar eh, kita akan lanjutkan ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Hijrah Hidayah yeah. Jadi Berkah. Anda kembali bersama kami dalam acara Hijrah. Hidayah jadi berkah Masya Allah terima kasih untuk semangatnya Ibu sampai detik ini ya tadi kita di segmen awal sudah banyak penjelasan dari Ustazah tentang bagaimana itu zikir tidak hanya dari lisan ternyata tetapi juga dengan perbuatan dan ternyata setiap perbuatan kita yang mengingat Allah termasuk dari zikir tadi juga sudah disampaikan tentang kiat-kiatnya salah satunya adalah dengan terus memperbaharui atau mengupgrade ilmu kita ilmu agama utamanya baik Langsung saja saya persilakan kepada di sisi saya, di sisi kiri saya, maksudnya untuk bertanya, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan umat Islam memahami bahwa Sikir itu hanyalah di lisan, bukan disertai amalan soleh apa dan bagaimana apa dan bagaimana kedua sikir perbuatan dan amal soleh apa dan bagaimana Kedahsyatan kedahsatan sikir dan perbuatan Zikir dan silakan ustazah langsung ditanggapi oh atau kita mau melangkah ke oh baik kita melangkah ke sebelah kanan saya dulu untuk bertanya tolong mic-nya bunda Iya. Dari sisi kanan, silakan siapa yang mau bertanya kembali sebelum ditanggapi dengan oleh Ustazah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, silakan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya: dalam Al-Quran dikatakan, "Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Sementara kita saksikan ada umat Islam yang mencari ketentraman dengan melakukan maksiat. Dan melupakan Allah, mengapa terjadi demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustazah, mungkin pertanyaan pertama tentang bagaimana kedahsyatan zikir itu dengan amalan-amalan soleh. Iya. Jadi eh, yang namanya dahsyatnya zikir itu akan terasa oleh kita manakala kita melakukan suatu amalan dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya munculnya ketenangan, kenyamanan, itu ya itulah dampak atau dahsyatnya zikir. Ketika misalkan kita melakukan amalan keseharian kita, misalkan kita keluar rumah. Nah kemudian kita keluar rumah tapi tidak sekedar langsung keluar begitu saja. Tapi kita faham ada aturan-aturan yang mengikat kita bagi seorang muslimah ketika keluar rumah. Harus dapat izin suami atau wali kita, kemudian kita menutup aurat dengan sempurna, kemudian ketika kita berada berinteraksi dengan uh, apa namanya laki-laki uh, asing, kita menjaga pergaulan kita atau interaksi kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas itu akan selalu merasa kita merasa melakukan itu dengan nyaman, dengan tenang karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Murakobah, Maha mengawasi kita. Jadi, ketika kita tanpa misalkan dilihat oleh orang lain, atau misalnya karena orang lain, kita melakukan semata-mata karena keyakinan kita ini adalah perintah Allah. Kalau kita laksanakan, itu adalah wajib atas kita, dan kita mendapatkan pahala atas taatnya kita, maka hati kita akan tenang seperti itu. Nah, jadi dasyatnya sikir itu memang. E, akan terasa bagi hamba-hambanya yang sudah merasakan yang e, merasakan hidroksi labilah. Artinya ada kesadaran hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang dia lakukan akan selalu terkoneksi gitu. Ada selalu terhubung kalau gini boleh tidak ya? Oh Allah itu melarang kita, itu haram, maka tinggalkan. Kalau ini misalkan kewajiban kita gimana? Iya harus kita tunaikan, suka tidak suka, mau tidak mau tidak akan ada lagi rasa keberatan di hati kita. Karena Allah mengingatkan kepada kita, jika Allah menetapkan izakadallahu wa jika Allah dan rasulnya menetapkan suatu urusan, maka kita tidak ada lagi pilihan yang lain. Dalam Islam bahkan ditegaskan atas kedudukan kita sebagai seorang eh, orang yang beriman itu adalah ketika ada perintah Allah maka kita hanya mengatakan sami'na wa atho'na. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua ya, Bu. Yang pertama baik. Yang kedua tadi Ustazah tentang ada yang mengatakan bahwa Ketika kita mengingat Allah, hati kita akan tentram. Namun ada banyak orang di luar sana yang mencari ketentraman justru dengan bermaksiat, Ustazah. Nah, bagaimana ini? Iya, jadi ini adalah fakta kehidupan yang memang kita lihat akhir-akhir ini. Ketenangan itu seolah-olah kalau misalnya orang itu pergi Ah karaoke Bu. Toh ketenangan Seperti itu ini. kalau misalnya kita bisa piknik gitu. Bahkan kita tenang itu kalau kita bisa curhat, plong rasanya gitu. Kalau misalnya kita bisa curhat ke Facebook atau ke teman begitu, atau juga ada orang yang yang ketika dia main game bahwa ini ini memang yang dicari itu supaya dia merasa tenang di dalam kehidupan dia. Tapi ada juga yang ketika dia merasa bahwa ketenangan itu hanyalah ketika pagi-pagi kita nih ibu-ibu biasakan siap-siap misalnya sarapan, bu kemudian mungkin setelah beres-beres kita mandi, kemudian kita akan merasa tenang dengan kita ambil air wudhu. Kita sholat sunnah duha, kemudian kita zikir matzura sikit pagi kita. Itu membuat kita rutinitas seperti itu membuat kita bahwa betapa nyamannya gitu. Kita melaksanakan semua itu dan itu membuat hati kita tenang. Maka kita perlu memahami kenapa ada dua perbedaan standar seseorang melakukan perbuatan untuk mencari ketenangan. Yaitu didasari oleh pemahaman yang berbeda Bu bahwa ada tiga pertanyaan mendasar atau istilahnya uqdatul kubro pertanyaan yang apa yang memang harus diuraikan oleh kita pertanyaan yang mendasar ini ada tiga pertama adalah dari mana manusia kemudian mau apa kita di dunia kemudian mau kemana setelah kita mati jadi tiga pertanyaan mendasar ini bagi seorang yang tertunjuki dengan Islam, dia akan menjawabnya dengan sohi, dengan benar. Bahwa kita, mah semua alam semesta kehidupan itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mau apa sih kita di dunia? Ternyata sudah jelas gitu Allah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran, As-Sunnah yang menjelaskan bahwa kita hidup untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Maka setiap apapun yang kita lakukan itu memang harus kita standarkan amal itu semata-mata beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga mau kemana setelah kehidupan ini berakhir. Kita yakin di dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang namanya hari kiamat, hari penghisaban, itu adalah sesuatu yang pasti. Maka, kalau kita yakin tentang perkara tersebut, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan dihisap seluruh amal perbuatan kita semasa kita di dunia, maka kita menjalani kehidupan kita itu seperti kata Rasulullah SAW. Ibaratnya, itu kita jalan di depan kita, itu ada kerikil-kerikil yang tajam. Yang itu kalau kita injak itu akan melukai kaki kita. Itulah kita meng, meng, apa, meyakini bahwa ternyata dunia itu seperti itu kondisinya. Jadi kalau di depan kita ada benda tajam, kerikil yang tajam, apa yang kita lakukan, Bu? Berhati-hati. Jadi berhati-hati dalam arti ya tidak sembarangan kita melakukan suatu amalan itu berdasarkan menurut pandangan kita tetapi berdasarkan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya yang itu untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini tidak boleh, ini boleh, ini mubah, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Nah itulah yang kita akan lakukan. Jadi kalau perbedaan tadi itu ya bisa jadi tadi yang merasa bahwa nyamannya dia, tenangnya hati dia hanya dengan eh, apa mengikuti hawa nafsunya, maka bisa jadi dia belum mampu gitu menguraikan tentang tiga pertanyaan mendasar tadi. Kalaupun diuraikan tetapi tidak eh, apa ya, tidak sempurna begitu sebagaimana di dalam Islam dalam menguraikan tiga pertanyaan eh, mendasar tadi seperti ini. Terima kasih banyak ustazah untuk penjelasannya. Nah, sekarang mungkin saya yang mau bertanya ustazah tentang tadi dijelaskan tentang tahlil, tahmid, tasbih dan takbir. Apakah eh, hanya keempat ini yang bisa menjadi eh, yang merupakan zikir yang bisa mengingatkan kita kepada Allah atau ada eh, kalimat-kalimat thayyibah lain yang mungkin eh, bisa kita ingat terus, bisa kita amalkan terus meski meski sedang berbaring begitu ustazah? Silakan. Iya, jadi yang sering kita dengar memang Bu kan eh, lafaz zikir itu di, melalui lisan kita itu adalah kalimat tadi. Tahmid, tahlil, tasbih dan takbir. Eh, tetapi di sini memang ketika kita membaca kembali hadis-hadis Rasulullah SAW eh, bahwa Rasulullah SAW alaihi eh, wasallam pernah bersabda kalimatani khafifatani alal lisani ...kalimat tani berarti dua kalimat... ...yang itu fatani ...yang itu berat... ...ilalisani pada lisan kita... ...kemudian... E, ...sakilatani tetapi dia itu... ...berat... E, min, e, ...fil e, mizan... ...timbangannya itu adalah kalimat... ...subhanallah... E, ...wabihamdi... ...kemudian subhanallahil azim... Ya, ...jadi suci Allah... ...yang itu... E, ...apa namanya... Wabi Hamdi dan segala puji bagi Allah Kemudian Subhanallahil Azim Berarti Maha Suci Allah yang Maha Agung Nah kalau misalkan ditempatkan bahwa Kalimat ini yang adalah kalimat yang di, apa, dicintai oleh Allah Yang Maha Penyayang berat eh, apa mudah untuk diucapkan tetapi berat timbangannya bukan berarti bahwa ah sudah ini saja subhanallah eh, kemudian eh, subhanallahil azim eh, apa alil azim dan seterusnya itu saja yang kita ucapkan tetapi kita kembalikan bahwa kalaupun kita zikir dengan lisan kita tetapi tidak baringi dengan perbuatan berarti apa dong maknanya kita berzikir Bu apakah sekedar diucapkan begitu saja tanpa adanya ruh di dalamnya kesadaran kita mengucapkan bahwa itu adalah mensucikan atau mengagungkan Allah harusnya apa yang kita ucapkan itu disesuaikan dengan amal-amal kita apalagi kalau misalnya kita ada yang meyakini bahwa kalau di penghujung akhir hidup kita dan kita mudah melafazkan kalimat la ilaha illallah maka dijamin baginya surga. Pertanyaannya, apakah mudah bagi kita melafaskan itu kalau misalnya keseharian kita tidak melakukan amalan-amalan yang disertai dengan perintah Allah sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Kayaknya berat, Bu. Karena persoalannya adalah Ketika kita meng, apa namanya, mengucapkan dengan lisan kita, tapi tidak dibarengi dengan amal kita, maka kita bisa saja tergolong orang yang hanya sekedar seperti yang hatinya apa mati gitu, tidak se, apa tidak sejati sejatinya tidak mengingat kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik. Jadi timbul pertanyaan lagi sebenarnya Ustazah. Jadi yang mana lebih dulu nih? Apakah kita harus memperbaiki perbuatan kita dulu kemudian berzikir ataukah sebaliknya? Apakah dengan berzikir kita bisa memperbaiki perbuatan kita? Iya, jadi kalau ditanya apa yang lebih dulu? Zikir dulu atau perbuatan dulu? Ada sebuah kaidah yang menunjukkan kepada kita Bu ya bahwa amal itu Ketika kita melakukan tanpa disertai dengan ilmu, dia akan tertolak. Jadi uh, mana amalah, uh, mana amalah um, uh, barangsiapa yang melakukan suatu amal, kemudian laisa amruna yang tidak diperintahkan atas atasmu, fahuwa rodun, maka dia akan tertolak. Berarti amal itu memang betul-betul sesuatu yang kita lakukan se uh, yang harus dibarengi dengan pemahaman istilahnya kalau misalkan kita mau meng, apa namanya menyelaraskan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan berarti kan tidak ada yang lebih lebih dulu diantara zikir dengan perbuatan karena eh, mana mungkin ketika kita melakukan perbuatan kemudian tidak dibarengi dengan kesadaran kita ten, eh, kepada eh, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita melakukan itu jadi ya kalau apa yang saya pahami satu paket gitu kita melakukan disertai dengan uh, amal kita dan disertai dengan zikir. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya karena yang bertanya ini insya Allah akan mendapatkan hadiah kecil dari TVRI yang insya Allah bermanfaat. Ada Bunda yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kalau begitu dia lagi yang bertanya, Ustazah, tentang zikir. Ustazah, ini kan biasanya sebenarnya eh, apa? kita sudah diciptakan tangan, katanya, untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik, termasuk mengingat Allah. Nah, sekarang ini ada beberapa eh, alat eh, yang diciptakan untuk memudahkan kita mengingat Allah, tasbih yang oh, bulat-bulatan iya, iya. itu, kemudian ada tasbih digital sekarang, ya. Yeah. Oh ya, seperti yang Bunda pakai sana. Nah itu katanya eh, biasanya katanya bisa meningkatkan eh, keimanan, eh, bukan keimanan ya, meningkatkan eh, ingatan kita untuk bisa mengingat Allah terus dengan alat-alat seperti itu. Ini bagaimana Ustazah menanggapinya Silakan. Iya, jadi uh, yang kita harus fahami bersama ya bahwa dalam Islam itu ada kaidah yang menyebutkan bahwa bagaimana sih hukum menggunakan benda, bagaimana sih hukum tentang perbuatan hamba. Jadi berbeda antara benda dengan perbuatan. Kalau benda itu dihukumi bahwa uh, setiap benda itu adalah mubah itu. Jadi al aslu uh, al uh, apa namanya uh, al asya. Al -Ibaha. Benda itu pada dasarnya Itu adalah mubah Kecuali ada memang dalil Yang menunjukkan keharomannya Jadi semua apa yang kita gunakan Pada dasarnya adalah mubah Kecuali memang eh, boleh kita gunakan Kecuali memang ada dalil-dalil Yang menegaskan bahwa Benda itu adalah haram Khomarta, Itu kan benda Tapi kalau ditunjukkan Al-Quran Al Bahwa itu adalah haram Maka tidak boleh kita meng menggunakan. Nah, kalau perbuatan itu ada tadi saya sampaikan kaidah syaranya bahwa eh, perbuatan hamba itu al aslu hukum asalnya atau koyut bi ahkami syari dia terikat dengan hukum syara berarti manusia kita melakukan perbuatan itu selalu pastinya diikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang mana saja ada yang hukumnya wajib apa bu, kalau wajib perbuatan yang harus kita, kita lakukan? Kemudian, kalau kita tidak kerjakan, maka kita berdosa. Ada yang namanya sunnah, perbuatan yang itu men dikerjakan. ya, kita kerjakan dapat pahala, kita meninggalkan juga eh, tidak berdosa. Ada yang makruh, tuh perbuatan yang sebenarnya pilihan buat kita, tetapi kemakruhan ini bisa mengantarkan kepada haram karena. Maka dikerjakan bisa apa ya? Berlebihan begitu, maka bisa jatuhnya haram. Ada yang mubah. Muba itu aktivitas yang juga menjadi pilihan buat kita boleh melakukan dan boleh kita tinggalkan. Ada aktivitas yang kelima hukum syarat yang lain adalah haram. Artinya sama sekali tidak boleh kita icip-icip bu -icip perbuatan itu. Kita harus betul-betul berjuang bagaimana meninggalkan keharuman itu karena ketika kita melakukannya maka pastinya konsekuensinya adalah berdosa. Kalau kita berdosa berarti kita menabung dosa yang itu nanti di yaumil hisab Khawatir kita jangan sampai lebih berat timbangan amal keburukan kita daripada kebaikan kita. zalik. Baik, terima kasih banyak ustazah. Saya masih menunggu, menanti pertanyaan dari ibu-ibu karena saya masih punya satu hadiah yang menarik. Tapi sambil menunggu kita ikuti jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap di Hijrah, Hidayah, Jadi Berkah. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Dan kami imbau kembali kepada ibu-ibu di rumah yang sedang menonton dan ingin majelis taklimnya tampil bersama kami dalam acara Hijrah setiap hari Jumatnya di TVRI, bisa langsung DM di akun media sosial kami di Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Kami menanti ya Bunda. Dan uh, biar tidak perkataan tadi saya ini sudah didukung ya bahwa ada Hadiah yang menarik, yang insyaallah bermanfaat untuk muda yang bagi yang mau bertanya. Tadi juga di segmen kedua kita sudah bahas banyak tentang bagaimana sebenarnya uh, tiga pertanyaan dasar kita kita dari mana, kemudian kita mau apa di dunia ini dan kemana tujuan kita. Baik, langsung saja saya persilakan dari sisi kiri lagi saya, silakan yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan karena hadiah, tapi ingin memperjelas lagi Bu Ustaz. Siap Bunda. Begini Bu, bagaimana kalau bisakah atau tidak kita sambil berzikir melakukan pekerjaan sehari-hari, contohnya kita mencuci, memasak, dan apabila kita mencuci di dalam WC, apakah bisa kita sambil berzikir Bu? Baik. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya. Silakan, Bunda Ustazah langsung dijawab. Iya. Jadi jawabannya adalah bisa Bu, <laughs> cuma tidak eh, yang tidak diperkenankan adalah ketika kita mengucapkan lafaz, -lafaz eh, apa kalimat toyiba itu di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan, kayak di kamar mandi gitu. Jadi eh, silakan gitu ketika kita melakukan apa saja dalam tugas rumah tangga kita, mungkin pada saat mencuci berat kita ingat masya allah kalau coba bayangkan allah itu menciptakan berbagai jenis makanan yang itu berbeda-beda rasa warnanya itu kan langsung ingat gitu bahwa maha, maha maha besar Allah gitu segala apa yang diciptakan buat kita. Kita bersyukur Allah masih melapangkan hari ini rezeki buat kita. Kita kemudian mengerjakan sayur kita, ikan kita. Itu semua itu diwujud apa namanya mengingatkan kita gitu tentang kebesaran Allah subhanahu wa taala. Jadi aktivitas apapun itu Bu memang tidak lepas dari zikir sebenarnya. Karena ketika kita memotong sayur kita ingat Allah Maha Ciptakan, kemudian kita mengolahnya dengan keikhlasan, menyadari tugas kita, misalnya sebagai seorang istri, itu adalah bagian dari perintah Allah untuk kita menjalankan peran kita sebagai ummu, warobatul tulba, ibu, dan pengatur urusan rumah tangga kita, kemudian kita apa namanya menjalankannya dengan tenang dengan ikhlas maka pada dasarnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bu subhanallah dahsyatnya zikir itu seperti itu Bu. Kalau kita memang benar-benar melakukan itu semata-mata karena kita ingat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Baik, terima kasih Ustazah. Dan sebagai akhir, sebagai akhir ini kita mau minta ustazah untuk menyimpulkan atau sebagai closing statement apa yang sebenarnya menjadi bagian terpenting yang perlu kita pahami dalam kegiatan kita hari ini tentang dahsyatnya zikir. Silakan ustazah. Iya, alhamdulillah hari ini ya bu kita dapatkan lagi satu ilmu yang insya Allah ilmu itu akan kita amalkan yang akan kita lakukan dan itulah petunjuk buat kita. Jadi kalau tadi sudah kita dengar bersama bahwa tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu bukan sekedar kita sholat, zakat, puasa, haji, tetapi ibadah itu adalah seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah berarti kalau diperintahkan kita laksanakan, kalau dilarangnya kita menghindarkan diri dari eh, apa namanya eh, larangan tersebut. Nah, dari sini kita pahami bahwa kalau misalkan kita hidup tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita hidup untuk apa, Bu? Nah, berarti harus diluruskan niat kita bahwa inilah eh, rasa syukur kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik makhluk. Allah berikan kita akal untuk berpikir, Allah kasih kita potensi, hajatul udawiyah, kemudian goriza yang kita akan pakai, yang akan kita gunakan sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yang akhirnya kita akan semakin hari, semakin tenang, semakin nyaman, karena selalu kita sandarkan urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk tausiahnya hari ini. Insya Allah bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali mengingat Allah terus menerus dengan berzikir dimanapun, kapanpun dan apapun aktivitas kita. Dan semoga kita juga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersemangat untuk beribadah dan juga terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada bunda-bunda yang cantik. Pada hari ini yang sudah hadir dengan jilbab pinknya dari Al Muhajirin Bungku Tokos. Terima kasih ya Bunda untuk yang bertanya, untuk yang uh, tadi itu sudah tilawah dan juga syariat tilawah. Terima kasih. Dan pemirsa demikianlah hijrah pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan anda. saya masih Tapa pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah hidayah, hidayah jadi berkah. Kita bersolawat Bunda silakan. Peace. <laughs>